San, kita latihan dulu nih. Begini ceritanya. Kemarin kan kita udah latihan yang pertama itu orientasi. Yang kedua kemarin terus kita latihan hover atau melayang, seimbang. Udah hover, ya kan? Kita melayang itu kita seimbang aja di sini. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Ketika jatuh kita turun, kita dalam kondisi safe. Nah, sekarang kita belajar bagaimananya caranya kita maju kan ke sana. Terus balik lagi ke sini. Maju ke sana, balik lagi ke sini. Coba perhatikan. Ini kan buat naik nih, ini naik nih. Ini naik. Ini naik. Ketika kita naik secara gak sengaja kita suka mijit yang ini ke kiri ke kanan. Jadi enggak seimbang. Makanya kita harus stabil sih ini tuh. Ngangkatnya lurus. Kemudian ini ketika maju dia, ketika maju kita secara gak sengaja juga kadang-kadang kepijit ini. Rollnya ke kanan atau ke kiri, makanya dia nggak seimbang. Itulah kenapa balance itu penting. Nah sekarang kita belajar bagaimana caranya kita kesana San, balik lagi dalam kondisi mempertahankan ketinggian, ketinggiannya sama, gitu. Bebas aja sih, yang penting jangan jatuh. Angkat pelan-pelan, balance, pertahankan dalam ketinggian yang tetap. Pertahankan aja mau apa sesuai dengan ini dia. Baru kalau udah balance maju. Majunya pelan-pelan aja kan. Ini pakai pinch-nya. Udah gitu kita balik. Baliknya terlalu cepat ini. Pelan. Karena terlalu dekat sih jarak kita ini. Nah, seimbang. Baru maju. Ini jangan dianggap mudah. Ini susah kan. Karena kita mempertahankan ketinggian ini tuh nggak mudah. Ya, coba kita tes agak tinggi, lebih mudah nggak? Misalnya agak tinggi, agak tinggi lebih mudah sedikit. Cuman karena baterainya udah kedap kedip, dia loyok. Nah dia jangan sampai maju itu dalam kondisi miring, karena maju itu ke depan bukan ke samping. Kalau ke samping itu namanya melipir. Kita harus maju ke depan. Maju itu, nah ini salah ini. Majunya harusnya ke depan. Bapak beri contoh yang salah ini. Nah, maju itu ke depan. Ke depan dia. Kalau dia balik, harus lurus. Harus lurus, ini gak lurus ini. Tuh, dia. Tuh. Pertahankan dalam ketinggian yang sama. Dan sticknya gak berubah. Kalau berubah sedikit sesuaikan. Ini nggak bagus sih bapak nerbanginnya. Harusnya lurus. Kalau kita biasakan lurus, nanti kita smooth terbang nih San. Enak. Itu San latihannya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kita biasakan seimbang San, supaya makin smooth. Nanti kita baru belajar ke pilot nakal di Bali. Kalau mereka udah bisa terbangnya, nanti kita terbang ke Bali. Kita ke berguru ke pilot nakal ya. Pilot nakal itu orang keren, dia ini pilot yang hebat. Namanya aja pilot nakal, padahal orangnya ganteng gitu. Respot anggur nakal. Nah ini bapak salahin contoh ini nih. Harusnya dia pas maju itu dia jangan, udah loyo udah baterai. Udah gak kuat lagi. Udah begitu San latihannya.